Dia Benediktin ya. Dulu menjadi paus dan menggerakkan gereja untuk misi. Dan juga dia punya dibusi untuk Roh Kudus. Ada patung di situ dari Bapak diri. Ada Merpati berbicara dalam Gregorius Agung. Ini gotik semua. Betapa setiap pribadi itu berarti bagi kita mengikuti jejaknya. Kita akan menjadi sebuah sukacita bagi penyelamat jika kita berhasil membawa lebih dekat kepadanya anak-anak yang belum mengenal dia atau yang tidak memedulikan cintanya. Itulah saatnya berpaling kepada Tuhan Yesus Kristus. Demi cinta, Ia menanggung semua pengorbanan dan kerja keras, dan bahkan penderitaan dan kematian. Selalu dan sepanjang segala abad. Amin.
Marbiata Maria Helena. Tapi tidak ada tempat tidurnya ini. Asli itu. Pas. Sesuai, orangnya juga sudah mati toh. Pegang, kalau mau tes listrik itu. Kamarnya Beata Maria Helen. Cara bergilir saja satu orang satu cara. Sekitar tengah hari tiba untuk memimpin upacara kaul. Pater Wegener mengenakan jubah dan stola, lalu masuk ke kamar Suster Maria. Suster-suster senior juga hadir. Pertama-tama mereka mendoakan Penny Creator. Lalu Pater Wegener menyerahkan lilin bernyala kepada Suster Maria Virgo dan diterima sendiri oleh beliau, meskipun sangat sulit baginya. Tetapi rumusan kaul itu diucapkan sendiri oleh Suster Maria Virgo, dan selanjutnya doa-doa lainnya diucapkan oleh Ibu Maria Michaele. Sesudah itu, Suster Maria Virgo menerima salib, dan ia mengecup salib itu dengan cinta yang besar. Sesudah beberapa doa diucapkan, Pater Wegener menyelami Suster Maria Virgo dan memberikan kepadanya berkat imamatnya. Kemudian para suster yang hadir pun menyalami Suster Maria Virgo, lalu ia beristirahat untuk beberapa jam. Mengunjunginya dan menyanyikan sebuah lagu untuk menghormati Allah Roh Kudus. Roh Kudus, tiada sesuatu pun di bumi ini yang memberikan kepadaku sukacita yang besar selain yang Engkau lakukan. Lalu Suster Maria Virgo memberikan kata sambutan untuk terakhir kalinya dan rekan pendiri dari keseluruhan kongregasi. Maka kata-kata terakhirnya adalah sebuah testamen rohani. Pada hari Jumat 2 Februari, perjuangan terakhirnya dimulai malam itu. Sekitar jam 9.30, ia berkata, "Yesus, untukmu aku mati." Itulah kata-kata terakhirnya. Pada hari berikutnya, ia hanya tertidur di atas tempat tidurnya. Ia menerima berkat dengan sakramen Maha Kudus. Namun ketika itu, ia sudah tak sadarkan diri. Dan pada jam 2.30, ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Selamat Agung, berdarah sinar kebesaran. Jadi